Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saat ini kita lagi panen bayam Brazil. Bayam Brazil ini nanti akan kita tumis. Silahkan simak terus video ini ya teman-teman. Bayam Brazil ini kita tanam ala anak kos yang ada lahan. Kita tanam dengan media tanah dan sekam bakar karungan. Jadi kita wadahi polybag, wadah minyak dan juga karung mini. Bayam ini ditanam tumpang sari dengan cabai, jahe dan kunyit. Bahkan juga pernah ditanam dengan tanaman lainnya. Sebenarnya bukan lagi tumpang sari, biasanya kami sebut dengan tumpang tindih karena tanaman-tanam ini berebut makanan hanya dengan media seadanya. Selanjutnya bayam ini akan kita tumis, tapi sebelumnya akan kita rebus sebentar, lebih kurang 1 menit. Jika sudah seperti ini, angkat dan tiriskan atau rendam menggunakan air suhu ruang. Panaskan secukupnya minyak, kemudian tumis 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Jika bawang sudah garing, masukkan telur, bayam dan juga secukupnya wortel. Tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam, dan secukupnya gula pasir. Jika semua rasa sudah pas, matikan kompor. Demikianlah tumisan sederhana ini. Nantikan video kita selanjutnya, yaitu olahan kentang telur. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.